terbentang, iaitu peluang untuk Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa. Yang ayat yang saya bacakan tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintah supaya kita ni, hamba ni, selalu bertaubat bila mana dosa yang kita lakukan. Sebab dosa ni, ingat, ada satu dosa yang sengaja, yang kedua dosa yang tidak sengaja. Satu lagi dosa besar, satu lagi dosa kecil. Hak yang tak sengaja ni kita takut ni. Hak yang sengaja kita tahu, makan pisang kedai mamak tak bayar. Contoh kan, kan? Lepas tu terus tak bayar. Hutang, dosa yang main. Kita kena bayar walaupun RM1 ya pisang. Tapi takut menjadi sebab roh tergantung antara langit dan bumi. Tak pasal je. Lepas tu ingat, bayar balik, bayar. Jangan lupa. Itu kalau kita ambil pisang sebiji. Kalau duit orang, RM100,000 pinjam tak bayar. Mati, apa macam? Bayangkan. Nilainya lagi besar, lagi besarlah azabnya. Pisang sebiji RM1 pun azab. Bayangkan. Itu antaranya. Sebab itu, kita takut ni. Ya, hutang-hutang yang kita dulu-dulu tak ingat pun semua. Itu. Sebab itu, kalau rasa nak bayar, kita baik cari tuan tak jumpa, niat bagi pada fakir miskin, masuk dalam tabung masjid. Ini hutang aku pada orang sepolan-polan. Aku cari-cari tak jumpa dah. Dalam 1,000 lah umpama. Masuk dalam tabung masjid, bagi fakir miskin. Masuk tabung tahfiz sekolah pun boleh, tak ada masalah. Niat macam tu. Sebab kita dah usaha dah. Cari tak jumpa. Kalau tak bayar dosa, jangan main. Ini hak orang, bukan hak kita. Kita curi. Istilah begitu. Curi orang punya. Ha, itu dosa yang tak sengaja, yang sengaja. Kerana itulah Ramadan ni yang kita disuruh banyak bertaubat kepada Allah. Ya. Supaya keluar di bulan Ramadan nanti, kita ni bersih macam kain putih. Yang ni kita harapkan. Kalau tidak, Nabi tadi sebut celaka orang yang keluar bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Apa maknanya? Ertinya ibu sekalian dan tuan sekalian, puasa kita puasa yang tidak diiktiraf oleh Allah, tidak diperakui oleh Allah. Maknanya tidak mengikut standard piawaian, piawaian. Ya. Kalau kita ada pada ISO 9002 tak kira lah. Kita kena ikut tu. Masa kerja zakat dulu, dia ada filing dia. Oh, kalau tak ikut, sirim datang, dia akan buat sembakan pun semua. Kita tak ikut. Ni cuti, report. Ni tak ikut piawaian. Nak sebut sekali lagi, payah ni. Piawaian. Piawaian pula. Piawaian. Ni tak ikut piawaian standard ISO 9002. Dia tengok filing kita ni cuti, tak ikut. Jadi akhirnya boleh ditarik balik ISO tadi yang diberi. Bila mana kita puasa, puasa tidak ikut macam ISO jugalah. Hanya puasa kita tak makan, tak minum, tak setubuh. Tapi yang lain, kita tak peduli. Kan? Kemudian tak ada pertambahan ibadat lagi di dalam bulan Ramadan. Hanya buat wajib je, sembahyang sunat. Tidak.